Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, ada yang masih kebingungan cara menggunakan TubeBuddy? Atau barangkali malah ada yang tidak kenal TubeBuddy? TubeBuddy adalah salah satu alat terbaik untuk riset kata kunci video YouTube ya. Bedanya, kali ini saya menggunakan TubeBuddy versi aplikasi di Android. Secara fitur memang aplikasi di Android ini, TubeBuddy yang versi aplikasi di Android ini memang sangat berbeda dengan versi yang Android tapi yang memakai browser ya. Tapi secara keseluruhan okelah, ini masih bagus. Masih ada fitur yang menjadi andalan dari TubeBuddy ini ya. Dan inilah fitur yang paling saya suka. Silakan kalian klik ini logo atau ikon tiga garis di pojok kanan bawah. Ini, inilah yang saya suka ya dari TubeBuddy. Fitur ini ya, Tag Explorer. Tag Explorer ini berguna atau berfungsi untuk meriset kata kunci video YouTube ya. Caranya seperti ini. Klik saja pada ini, Tag Explorer. Nah, di sini lalu ketikkan kata yang kira-kira atau kalimat yang kira-kira akan kita jadikan judul dari video kita ya. Contohnya seperti ini. Ini ya, tulis di sini ya di bagian tag ini ya. Klik saja seperti ini. Lalu misalkan cara membuat kata kunci video. Jika sudah, lalu klik pada ini tombol bulat di keyboard ini ya, seperti ini. Ini sedang loading. Nah, inilah nilai dari kata kunci tersebut ya. Save volume ini artinya jumlah pencarian. Ini low, ini berarti rendah, ini tidak bagus ini. Competition ini artinya kompetisi, persaingan, ini low, ini juga rendah. Overall adalah nilai dari keseluruhan ini ya, 63. Yang kita cari itu adalah pencariannya yang tinggi namun kompetisinya rendah, dan overallnya ini semakin tinggi semakin bagus. Kita bisa coba meriset kata-kata yang lain ya, misalkan cara riset kata kunci video. Kita klik lagi pada ini pojok kanan bawah. Ini ternyata malah lebih jelek dari sebelumnya ya. Pencariannya rendah, kompetisinya rendah, overallnya atau nilai keseluruhannya juga rendah. Kita coba lagi dengan kalimat yang lain, misalnya cara mencari kata kunci video. Kata kunci ini sebenarnya kalau secara keseluruhan lumayan bagus ya, 71, cuman secara pencarian ini rendah, kompetisinya bagus sih, kompetisi rendah tapi pencariannya rendah. Secara keseluruhan bagus. Kurang lebih seperti ini ya, cara riset kata kunci video YouTube dengan menggunakan aplikasi TubeBuddy di Android. Untuk link downloadnya sudah saya siapkan di bagian deskripsi, silahkan dilihat dan silahkan di download. Oke, demikian cara mencari kata kunci video YouTube di TubeBuddy Android. Semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.